Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Ngabolang Receh. Ayo, untuk teman-teman yang kangen dengan lokasi hunting favoritnya Ngabolang Receh saat hunting kereta api Indonesia. Di sini adalah peta kilometer 115,5 yang disebut dengan peta kereta api Cilukba. Nah teman-teman, di lokasi ini saat ini Ngabolang Receh akan cegat kereta api spesial untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kereta apinya spesial, pemandangannya juga luar biasa. Seperti ini kawan, lihat. Sawahnya sudah gundul ya, sudah dipanen, tapi pemandangan pegunungannya yang biru di sana tetap masih mantap. Jadi di sini Ngabolang Receh akan menampilkan dua kereta yang spesial. Nah teman-teman, sebelumnya kita selalu melihat livery kereta api Asian Railway. Sering nggak teman-teman yang melihat kereta api Asian Railway di rangkaian kereta api, khususnya di jalur kereta api Jakarta-Bandung? Nah pada kesempatan kali ini Ngabolang Receh akan mengabadikan KLB, rombongan kereta api. Wah, ini pokoknya rombongan yang benar-benar isinya para petinggi kereta api se-Asia atau Asia Seo Railway. Aduh, mantap sekali teman-teman. Pokoknya harus kita abadikan. Jangan lupa simak videonya sampai dengan selesai karena di sini mempunyai spot kelok yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya teman-teman,
tidak hanya di sebelah sini saya berdiri untuk memadikan momen liukan kereta api yang akan melintas nanti. Di sana kalau kita berdirinya tepat di bawah itu, juga kita akan melihat kereta api dengan liukan yang sangat menarik. Simak videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa like video ini. Terima kasih. Wah, pemandangan awannya cakep sekali teman-teman. Kita tunggu dulu K39 Argo Parahyangan rangkaian Gajayana dari Bandung menuju ke Gambir. Thank you.
Mantap kawan-kawan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Double lokomotif, satu kereta retro, satu kompartemen suite, satu panoramik, dan dua kereta priority. Mantap semboyannya dari Pak Masinis, dikasih cetar ya, dari Masinis Kereta Api KLB. Untuk momen hari ini di hari Rabu tanggal 4 September 2024. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.